Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kajian subuh Ramadan ini saya akan menyampaikan beberapa hal dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-khusunu lil mu'minina minasyaitan thalasun. Benteng bagi orang mukmin dari godaan setan itu ada tiga. Al-masjidu hisnun. Yang pertama adalah masjid. Seorang mukmin, seorang muslim, tentunya agar kita dijauhkan dari godaan setan, maka kunci yang utama adalah dekati masjid, lakukan sholat di masjid, lakukan kajian di masjid, hati dan pikiran menyatu dengan masjid. Dan inilah bentuk syukur kita kepada Allah di saat ada sebuah panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segeralah untuk ke masjid. Namun sekarang di musim corona kita dituntut untuk sholat di rumah. Ya, di rumah tidak masalah. Namun hati kita selalu ada di masjid. Maka dengan masjid Allah akan menjaga kita dari gangguan-gangguan setan. Yang kedua adalah waqiraatul Quran, membaca Al-Quran setiap hari, minimal one day one juz. Berat, one day one ruku. Berat, one day one ayat. Masih berat, one day one huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Sadaqallahul azim. Masya Allah, satu huruf 10 kebaikan. Bagaimana kalau berat satu juz, ribuan kebaikan. Maka mulaikanlah anak-anak kita, mulailah diri kita, mulailah keluarga kita untuk mengenal namanya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan al-muta'abbadu bitilawatih, ibadah bagi orang yang membacanya. Dan Quran adalah sebagai petunjuk dan juga sebagai obat untuk kita. Ada sebuah masalah, solusinya ada dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah wa dzikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kita dimanapun, saat berdiri, saat jalan, saat duduk, la ilaha illallah, zikir. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah tiga hal, semoga kita bisa melaksanakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.